Media ni tuan-tuan, dahsyat media ni, pengaruh media ni, bukan kata dalam masyarakat kita ni, dalam dunia ni, pengaruh media ni, dia boleh corak otak kita bagi jadi, ni, media ni, peranan dia. Tuan-tuan, WhatsApp hari ni, tuan-tuan keluar satu berita fitnah, hantar dalam grup-grup masjid terutamanya. Masjid ni pun subang juga dengan fitnah ni, subang tuan-tuan. Haduk rancak ni dalam masjid lah. Hak forward pun Tok Imam. Oh, yang cantik. Sudahlah Tok Imam. Ustaz pula. Allahu Akbar. Jadi kita hadu ada dalam WhatsApp group tu tengok ustaz hantar. Ustaz ni pula Tok Imam. Takkan Tok Imam mohong kita kata. Ha, nampak kan? Kita takkan Tok Imam mohong. Padahal Tok Imam ni dia tak check. Dia ada baca khutbah. Dia ada baca khutbah. Ittaqullah ya ibadallah. Apa semua? Qala Allahu subhanahu wa ta'ala. In ja'akum fasiqun binaba'in. Fatabayanu. Ni, dia baca atas ni. Mengetang-getang tungkat ni. Kalau mai kepada hampa satu orang fasik. Bawa satu berita. Fatabayanu. Maka hendaklah hampa cek. Pastikan benar. Akhirnya, media sosial ni, WhatsApp ni, dia boleh membentuk satu dalam kepala orang ni. Yang saya sebut dulu apa ni? Cyber bully. Alam cyber ni dia boleh bully orang. Orang tak bersalah, tapi alam cyber ni boleh membentuk satu persepsi dalam orang ni. Orang kata dia salah. Wah, dia tak salah, tetapi peranan media sosial ni dia bentuk persepsi orang ni. Hak duk dapat ni, duk baca ni. Akhirnya jadi benda-benda macam ni. Saya pesan kat diri saya, kepada kawan-kawan semua, hati-hati benda ni. Saya orang doktor lama pun macam-macam, saya tak rajin forward ke orang. Kita pun tak tahu, betul tak betul kita tak tahu yang duk galak forward ke orang ni buat apa. Kita punya dosa pun berlambak-lambak punya duk ada. Lagi nak pergi cari benda macam ni, nak pergi galah di bau kita ni, dosa-dosa ni. Dosa tuan-tuan, kita akan muflis di hari akhirat esok. Muflis kita di hari akhirat esok. Kerana fitnah yang kita duk jalin ni, kita muflis. Amal puasa, amal semayang, amal zakat, amal haji, amal umrah yang kita buat ni, Tuhan ambil, dia pergi bagi dekat orang yang menjadi mangsa fitnah kita. Dia ambil bagi. Dah habis, leo tuan-tuan. Leo, dah tak ada apa dah. Dia ambil habis, dah bagi dekat kawan yang kita fitnah ni. Lagi ada lagi hutang kita dekat dia. Hadis ni, cerita hadis. Dia kata apa? Dosa kawan tu pula, dia ambil, dia tumpuk atas kepala kita pula. Balik kita di hari akhirat esok, muflis, tak ada apa. Tarik poket semua, keluar sapu tangan pun tak ada, jangan kata duit. Tarik, keluar poket kosong, tak ada apa. Pasal apa? Kerana kegairahan kita terlibat di dalam kerja-kerja dosa ni. Oh, jaga baik-baik. Khutbah ni berapa kali duk abang ni, duk abang fitnah media sosial, fitnah duk recycle khutbah yang sama pun berapa kali. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, saya mau ingat satu je. Hari ni kita forward, kita gelak kat kawan yang kena. Tuan-tuan, satu hari dia akan main kat kita. Tak pasal fitnah tu main kat kita. Masa tu kita tahulah macam mana sakitnya orang yang kena fitnah.